15 nyawa melayang dalam sekejap. Sungguh sebuah peristiwa yang sangat memilukan hati. Jalan tol Surabaya-Mojokerto seolah menjadi saksi bisu. Insiden naas yang menimpa bus Ardiansyah pada Senin pagi lalu. Ironis, kecelakaan ini terjadi akibat supir pengganti diketahui positif dalam pengaruh narkoba saat mengemudi. Ia bahkan tak memiliki surat izin mengemudi. Dalam kegelapan malam, isak tangis mengiringi pemakaman satu keluarga korban kecelakaan maut bus Ardiansyah. Adalah jenazah Sony Suprayitno yang dikubur dalam satu liang lahat bersama jenazah sang istri Titis Hermi, serta kedua anak mereka, Steven Arthur dan Stephanie Gracia. Sementara anak sulung Sony yang selamat masih dirawat di Rumah Sakit Mojokerto. Memang segalanya ujian dari Allah SWT. Memang ini yang dimakamkan pada malam hari ini. Di liang lahat yang satu ini, intinya ini satu keluarga. Kita mesti mohon doanya, semoga yang masih dikasih kesempatan, semoga dikasih kesempatan sehat walafiat oleh Allah SWT. Intinya inilah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, memang ini ujian dari Allah dan merepotkan seluruh masyarakat, warga. Kami mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih, tidak bisa membalas apa-apa, hanya jasa lah. Yang kumohon semoga Allah selalu memberikan hidayah, bimbingan, balasan yang setimpal. Suasana pilu juga terasa di Rumah Sakit Surabaya. Pasien anak terus menangis memanggil-manggil ibunya yang didorong terpisah di kereta dorong rumah sakit. Keduanya belum mengetahui jika sang kepala keluarga juga menjadi korban tewas dalam kecelakaan tunggal bus Ardiansyah. Pihak keluarga dan tim medis merahasiakan kematian ayahnya demi pemulihan kesehatan kedua korban. Orang tua dan saudara kandung dari sang ibu juga meninggal dunia dalam kecelakaan tersebut. Suaminya ibu meninggal ya Pak? Terima kasih. Sampai saat ini masih belum. Jangan sampai. Oke. Okay. Jangan sampai di... Jangan sampai tahu. Nanti kan apa pemberitahunya pakai psikolog gitu. Supaya nanti di tangan psikolog utusan dari Pemkot Dinas Kesehatan. Parahnya kecelakaan di tol Sumo itu juga terlihat pada kondisi para korban selamat. Sebagian dari mereka harus menjalani operasi akibat luka patah tulang. Rabu kemarin, 9 korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit di Mojokerto dipindahkan ke sejumlah rumah sakit di Surabaya. Sebagai bentuk empati atas kecelakaan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan. Ya tentunya jangan lagi kita bicara biaya sebagai masalah pada saat seperti ini ya. Gitu. Jadi sekarang pemerintah hadir untuk menjaga keselamatan dari korban yang masih membutuhkan perawatan dan kepada yang meninggal juga harus ada dukungan yang diberikan untuk proses-proses selanjutnya. Penyelidikan demi penyelidikan untuk mengungkap apa yang menyebabkan sopir bernama Ade Firmansyah hilang kendali mulai mendapat titik terang. Selasa 17 Mei lalu, Mabes Polri menggelar konversi yang menyatakan bahwa Ade adalah supir bos pengganti tidak resmi. Dan saat kecelakaan terjadi di Jalan Tol Sumo, diduga Ade dalam pengaruh narkotika. Itu terungkap setelah polisi menemukan adanya zat amfetamin dalam urin Ade Firmansyah. Ade Firmansyah juga diketahui belum memiliki surat izin mengemudi. Dari hasil tes urin, yang bersangkutan terindikasi di bawah pengaruh narkotika jenis amfetamin. Saudara Aib diketahui tidak memiliki SIM, sehingga kita akan cari statusnya ya. Apakah saudara Aib ini merupakan supir cadangan atau kernet. Selain itu, ada fakta lain yang lebih mengejutkan
yakni hasil pemeriksaan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi terhadap pemuda berusia 28 tahun ini. Ade rupanya sedang dalam kondisi tidur pada saat mengemudikan kendaraan. Inilah yang membuat dirinya kehilangan kendali hingga menabrak tiang beton papan rambu jalan tol. Ketika saya melihat jejak di sana, memang nggak ada jejak pengereman. Artinya ini bukan isu kendaraan, tapi isunya adalah di human. Nah, human ini ada terpicu karena masalah lelah. Ya. Ini bisa jadi malah deep sleep dia. Jadi tertidur itu. Pulas, Pak ya? Iya, jadi cuma tertidur-pulas sehingga pada saat dia nabrak guardrail segala macam itu ya, dia nggak kerasa. Sampai nabrak batu yang gede, banyak pecah juga. Tadi saya tanya, nggak kerasa dia. Waduh, berarti benar-benar pulas. Sekali lagi, kecelakaan yang merenggut tak sedikit nyawa ini, sebagian besar akibat kelalaian jurumudi. Disiplin pihak perusahaan bus menerapkan standar kualitas jurumudi patut dipertanyakan. Tes kesehatan berkala wajib dilakukan, serta pemberian sanksi tegas bagi supir yang melakukan pergantian kemudi tanpa prosedur. Karena setiap nyawa sangatlah berharga.